Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terus berupaya membenahi perkampungan kumuh yang ada di wilayahnya. Salah satunya yakni kawasan Kapuk Teko atau biasa disebut Kampung Apung yang berada di Jalan Mawar SCB RT 10 RW 01 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mengeringkan area pemakaman yang sudah terendam selama puluhan tahun. Pantauan berita Jakarta.com, Rabu 26 Maret 2014, ratusan petugas gabungan yang terdiri dari Sudin PU Tata Air Jakarta Barat dibantu aparat TNI serta masyarakat sekitar tampak bergotong royong membersihkan area pemakaman dari sampah dan semak belukar. Satu unit alat berat jenis ekskavator berukuran kecil juga dikerahkan guna mempercepat proses pengerjaan. Setelah dilakukan pembersihan, selanjutnya akan dilakukan penyedotan atau pengurasan air dengan menggunakan pompa mobil berkapasitas besar. Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang meninjau langsung ke lokasi mengatakan proses pengeringan di Kampung Apung ini bertujuan agar makam-makam yang sudah puluhan tahun terendam bisa segera dipindahkan ke TPU Tegal Alur. Lebih lanjut dirinya menambahkan, Kampung Apung merupakan salah satu prioritas yang ditugaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada dirinya setelah dirinya dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Kemudian nanti setelah bersih, kita akan pindahkan makamnya. Ya, ahli waris sudah bersedia, silakan apa mau dibawa ke kampung halaman atau dibawa ke pemakaman umum kita siapkan. Tegal Alur. Bagi yang nggak ada ahli warisnya, kita akan pindahkan ke pemakaman umum Tegal Alur. Tujuan dari kerja bakti ini sendiri supaya bersih, makamnya kelihatan bisa kita pindahkan dan kita akan keringkan dengan membuat empang di pojok. Nanti kan air semua yang ada di makam maupun yang ada di pemukiman kumpul ke empang, kemudian kita pompa ke saluran air yang telah dibangun oleh PU Air. Ada beberapa hal, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur menugaskan kepada saya ada beberapa prioritas yang harus dilaksanakan. Termasuk ini penanganan Kampung Apung. Insya Allah mudah-mudahan ya, saya sebagai wali kota dengan program ini, Kampung Apung bisa kering. Dari Cengkareng, Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.